Halo semuanya dan selamat lagi di channel Feli Ramadan. Nah, kali ini gue pengen buat video lagi tentang Dead for Sweet Hit Studio. Nah, mungkin kalian bingung kenapa gue uploadnya hari Rabu, karena setiap hari Selasa itu dia ada kontainer baru, jadi isinya mobil baru. Nah, jadi biar gak ganggu. Ini kayak, jadi kontainernya ada 8 dan sekarang baru kontainer kedua, jadi biar gak ganggu kayak 7 minggu ke depan gue upload video sama terus. Jadi gue sengaja upload hari Rabu biar gak mengganggu video apapun nanti yang gue upload di hari Jumatnya. Masa sebenarnya gue udah buka tadi di proses recording sebelumnya yang gagal. Nah, oke, sekarang kita buka aja lagi. Kita udah ngeliat beberapa mobilnya, tapi gue nggak ngeliat pasti ya. Wow, oke, secret car-nya ada 3. Kita chat download all dulu ya sambil ngeliat-liat mobilnya. Oke, yang pertama ini kita dapat ada Dodge Viper GTS, terus ada Skyline GTR V-Spec R34, terus ada Chevrolet Colorado ZR2, Buick Grand National, habis itu Mazda RX-7 Spirit R, Infiniti Q60S, habis itu ada Subaru BRZ Premium, entah premiumnya atau apa. Terus ada Jaguar F Type R Coupe. Nah, di bawah ini ada 3 secret car yang gua nggak tahu ini apa. Coba ini ada di unlock aja. Downloading. Ini kayaknya kalau download akan agak terlalu ram soalnya ya. Karena speednya juga nggak seberapa. Dan terima kasih. Never mind. Jadi ternyata salah satu secret car-nya adalah sebuah Chevrolet Camaro. Kita buka. Oke, ini unlock, download, kita back aja. Yes, yes, yes. Gila. Oke, secret car kedua, Audi Arid V10 Performance Coupe. Jadi ini Arid V10 yang setelah facelift. Kalau nggak salah di awal tahun ini baru facelift. Apa dari 2018 gue lupa. Nah, yang terakhir secret car-nya itu kalau di sejujurnya gue ngeliat mobil ini ngerasa aneh karena kayak beberapa minggu yang lalu gue membuat video tentang mobil ini, terus gue ketemu mobil di game, bukan ketemu di game dulu baru bikin video, tapi ketemu dulu baru bikin video, ketemu dulu baru bikin di game, itu maksud gue. Nah, sebenernya gue pengen banget bikin buat RE, tapi sepertinya downloadnya masih lumayan lama. Oh, ada Skyline. Sekarang udah kelar. Nah, berhubung masih lama, jadi gue akan modif dulu buat R34 nya. Nah, seperti paling untuk R8 nya akan menyusul entah kapan, yang jelas nyusul. Oke, sekarang kita modif Skyline aja. Oke, kita langsung masuk ke workshop. Oke, mantap. Ini paint nya pakai B-side buat. Nah, ini karena gue suka banget sama chatnya, jadi gue nggak mau aneh-aneh, cuma ganti flagnya large. Efek kayaknya nggak perlu ya. Window tint gelapin aja 20%. Nah, habis itu parts splitter kita. Oke. Nice, kita pakai ini aja. Headlightnya ya seperti biasanya NFS, kita pakai yang biru aja biar kayak satel sama warna bodinya. Ini fender apa ya? Oh, ini kayaknya GTR biasa, terus ini yang V-spec mungkin ya, kan gue nggak tahu juga. Oh, ini kayak yang dipakai di garasi drift. Ini lebar lagi tapi agak gimana, ini aja kali ya, biar lebih saro. Side skirt, skirt, skirt. Oke, okay. Ini aja yang turun, terus fender belakang kok masuk ya? Oh, kayaknya ini yang buat GTR biasa, bukan yang V-spec. Oke, itu terlalu lebar. Gue suka bentuk kotaknya di fender belakang. Tail light-nya di smoke ini hitam aja. License plate. Ntar aja kapan-kapan. Wingnya ada APR, ada Volt. Teksnya kayak gini, luar biasa. Wing NFS nih lumayan low tapi kayak proporsinya manis.
Ini kayak Voltex ya. Tapi bukan Voltex. Tapi nefes kita pakai Voltex aja. Kalau yang paling gede diffuser kita yang ini bumper rear. Kita ada lipnya doang. Main turunnya ini ya. Oke ini exhaustnya. Exhaustnya sama ini kayaknya agak gimana. Kok gak ada. Oke okay. Ini gak ada serius exhaustnya gak ada. Oke. Rasa tadi aja kali yang keluar satu gede ini. Oke, wheels-nya kita kayak pakai apa ya, BBS kali ya, kayak BBS sekut, jangan LM, gue udah kebanyakan pakai LM. Ini CH bukan CHR. Pakai LM aja lah, biarin nggak beli. Ini kita pakai Toyo tire JDM, brake disc paling atas, kalipernya Brembo yang agak kecilan aja kali ya. Oke udah kan. Yep, makanya kita samain pakai BBS LM. Oke, banyak pakai Toyo juga, brake disc paling atas. Sebenarnya kalau brake disc sebenarnya ada bedanya, cuma nggak terlalu kelihatan aja. Oke, entah apa yang dipikiran. Nah, mantap. Wing mirror. Color, body color aja. Hoodnya ini kayak M spec bukan sih? M spec kata N1. Oke. Gak suka yang kayak gini. Bumpernya. Gila garisnya tajam juga ya. Nggak terlalu banyak perbedaan. Ini kayaknya bumper Nismo ya, Zetun. Kayaknya nggak terlalu itu deh. Pakai yang tarik seperti Zetun. Oke, wrap. Fatless. Fatless. Semua gue kasih fatless. Gila. Tapi gue kayaknya nggak nemu fatless deh. Bendera. Oke, gue inget dimana fatlessnya. Oke, duplicate to other side terus. Kasih apa lagi ya? Gue pengen nyari speed hunter kali ya. Ah nggak ada stiker BBS kayaknya sini. Kalau BBS kan lumayan bisa gue taro. Speed hunters kalau yang paling kecil kalau nggak pecah berapa ya? Segini aja kita taro di fender. Okay. Duplicate to other side. Dan kita tambah stiker lagi. Apa nih? PC Moto enggak? Ya. Mantap. Fatless saya terus gila, enggak kuat.
Oh iya, gue salah, harus di malah nggak ada. Luar biasa pintar sekali Anda. Harusnya yang bawah tadi ya, gue pencet ya. Aduh deh. Duh, mana HP robet, bodo amat. Oke. Ntar ini kayak beda deh speed hunternya. Oke. Kirain scroll terus sampai puyeng. Speed hunter yang ini mantap. Add lagi. Bukan yang ini. Ntar. Fatless, fatless. Oke, lebih ke other side. Dan window left. Apa lagi ya? Kayaknya tadi gue nemu fetus lagi. Nah, taruh sini. Terus yang di belakangnya dibedain lagi. Entah kenapa stiker yang sana tembus pandang ke sini ya. Mana harusnya kan enggak. Sekarang di off machine. Seperti biasa yang sebelah kanan kayaknya agak aneh. Ukurannya main aneh ya. Salah, ini harus Sherlock X. Kita turunin aja dikit. Ya, oke. Okay. Udah, balik lagi ke workshop. Terus kita tinggal ceperin. Sengaja gak mau cepet-cepet banget karena buat racing. Nah, wah gila, keren parah ini. Nih gue berharap sebenarnya bisa dikeluarin aja bannya. Aduh, ini luar biasa nih kalau bisa dikeluarin bannya. Nah mungkin ya segitu dulu buat video kali ini. Habis ini gue pengen recording buat R8 nya karena gue suka banget R8 nya. Jadi ya jangan lupa buat like dan share video ini, subscribe channel gue kalau belum, dan sampai jumpa di minggu depan. Karena minggu depan gue akan bikin video lagi tentang kayak gini. Ciao.